Perjuangan hidup demi sesuap nasi yang bikin hati terenyuh diperlihatkan oleh dua nenek ini. Momen dua nenek tersebut memanggul karung puluhan kilo yang dijual laku murah diunggah oleh akun TikTok @ekoputra. Buat kalian yang masih mengeluh soal gaji kecil, tulisan di awal video tersebut. Rekaman video viral memperlihatkan dua nenek yang sudah renta sedang berjalan sambil memanggul karung berisi barang dagangan di kepala. Dua nenek itu memanggul karung berisi dagangannya yang memiliki berat 30 kg. Mereka memanggul karung ini dengan berjalan jauh tanpa memakai alas kaki. Perjuangan mereka untuk mendapatkan uang dengan menjual dagangannya tersebut tidak sebanding dengan hasil penjualan. Dagangan di karung yang beratnya 30 kilo hanya laku dijual Rp30.000. Jadi 1 kilo harganya hanya Rp1.000. Uang Rp30.000 hasil menjual dagangan digunakan untuk menyambung hidup. Untuk bayar utang, utang di toko belanja makanan, terang polisi yang merekam video. Polisi tersebut yang memiliki rejeki berlebih kemudian berbagi dengan dua nenek ini. Mereka terlihat senang mendapatkan rejeki uang yang jumlahnya 3 kali lipat dari hasil jualan. "Terima kasih Pak," kata dua nenek itu. Polisi itu lalu berpamitan untuk patroli kembali. Sementara, dua nenek ini melanjutkan perjalanan ke pasar menjual dagangan mereka. Momen perjuangan dua nenek tersebut mencari uang demi sesuap nasi bikin warganet terenyuh.